Waskada telah dilengkapi dengan Central Tire Information System atau CTIS. Selanjutnya telah hadir prajurit yang tergabung dalam tim Bravo, Charlie, dan Delta. Bersiap melakukan tugas. Tim Bravo telah dilengkapi dengan alat komunikasi DICOM RF 40 Handheld Radio dari PT Wahdo International. Handy Talkie ini telah mampu menghadirkan gelombang terbaru WF40 True Minute. Tim Charlie bersiap melakukan aksi memutus kawat baja. Tim ini telah dibekali dengan Night Duty Tools Victorinox dari PT Kawat Lama Inovasi yang memiliki kemampuan khusus untuk memotong kawat berduri. Sementara itu, tim Delta dilengkapi dengan sarung tangan pamungkas, sarung tangan anti-api serta anti-sayap dari PT JJ Gloves Indo. Dilengkapi dengan Natural Impact Protector guna melindungi tangan dari benturan benda keras dan pukulan. Selanjutnya kita saksikan bersama kendaraan yang dipersembahkan oleh PT Pindad Member of Defend ID, kendaraan taktis Maung dan Komodo Richard. Rantis Komodo yang telah teruji digunakan TNI pada misi United Nations Specific Operations di Kongo, memiliki kecepatan hingga 80 km per jam dengan daya jelajah sejauh 450 km. Maung menggunakan mesin diesel 4 silinder turbo charge yang mampu dipacu dengan kecepatan maksimal 140 km per jam. PT Pindad Member of Defend ID berinovasi dengan memproduksi kendaraan roda 2 berenergi listrik bernama Morino Moto EV. Motor listrik yang menjadi kebanggaan dalam negeri karena hampir seluruh komponen dalam motor ini merupakan hasil dari industri lokal. Menyusul di belakangnya, dengan bagian pengembangan Kementerian Pertahanan atau Balitbangkemhan. Selanjutnya PT Pindad Member of Defend ID juga memiliki kendaraan tempur Anoa Recovery yang memiliki kemampuan untuk mengangkat atau menarik beban berat. Thank you.
selanjutnya, tim Eko Air Force telah memasuki area peraga. Kedua tim ini telah dilengkapi dengan seragam Integrated Personal Protection, IPV set, Parabellum SAS, Scalable Combat Application Factor System dari PT Parabellum Taktis Indonesia. Seragam yang dirancang khusus sesuai dengan military specification standard. Selain seragam, mereka juga telah menggunakan military boots milik PT Parabellum Taktis Indonesia, dibuat menggunakan kulit premium, serta telah memiliki keunggulan tanah air. Kendaraan tempur Anoa Ambulans berkapasitas 7 orang dengan berbagai kelengkapan medis seperti tabung oksigen dan alat pacu jantung telah tersedia di dalamnya. Menyusul di belakangnya kendaraan khusus MV Cruiser Army Tactical yang telah dilengkapi Jetline, inovasi terbaru dari HP Tindak Member of Defense ID dalam industri kendaraan taktis 4x4. Untuk memasuki area peraga dengan bangunan seragam Sri Rezeki Isman atau Sritex, terdiri dari dua jenis IPT set hitam dan IPT set lorek, sempurna melindungi prajurit dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selain senjata, kedua tim juga telah dilengkapi dengan military boots Marvel Black Armor dari PT Venomon. Sepatu ini memiliki keunggulan cepat kering dan dapat menyerap sekarya anak bangsa dari PT Jala Berikat Nusantara Perkasa atau G-Forces, ILSG, HLS, Kopasgat. Kendaraan multiguna yang dapat beroperasi di segala medan, dilengkapi gunungan senjata yang sudah tersedia di atap kendaraan. Versi armor body panel ini dapat juga berfungsi sebagai rangkul aktif bagi satuan operasi atau sebagai kendaraan penyelamatan bagi VIP. Menyusul di belakangnya sebuah kendaraan taktis MMS 4x4, sebuah kendaraan taktis dengan bobot yang relatif ringan sehingga mampu menghasilkan pergerakan lincah dan cepat. Kendaraan ini juga akan diassembly di Indonesia dan akan bekerja sama dengan PT Jalan Berikat Nusantara Perkasa atau G-Forces. Hadirin sekalian, ini di area peraga terlihat tim Sierra. Tim ini ditunjang dengan alat komunikasi dari PT Motorola Solutions Indonesia. Sebuah alat komunikasi dengan tipe APX1000i. Salah satu keunggulan dari handi topi ini ialah mampu bertahan dalam genangan air sedalam 1 meter selama 30 menit. Sementara untuk Nintendo telah siaga pada area replik. Nintendo siap menuruni rintangan tebing dengan teknik replik. Kini telah menggunakan seragam kamuflase loreng hutan Indonesia, karya dari PT Matahari Sukses Makmur. Oh,
kehormatan kepada seluruh hadirin yang telah hadir. Perpaduan yang baik antara kecanggihan alutsista dan pasukan yang prima menjadi faktor kunci keutuhan NKRI. Kita alihkan pandangan ke atas. Tim penerjun gabungan pasukan khusus TNI dengan menggunakan helikopter MI-17 TNI Angkatan Darat telah siap untuk mendarat di area peragaan Indo Defense 2022 Expo dan Furo Pre-Memory.